Hai, hola Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Giri Mandru. Kita di kegiatan Giri. Kali ini kita masak. Nah, udah ada cabai, udah ada bawang, udah ada kunyit ya. Kita ngerebus atau ngegulai ya. Soalnya minyak kan lagi mahal-mahalnya, lagi langka juga. Jadi kita masak yang pakai kuah-kuah ya, nggak pakai minyak makan. Oke, saya lagi menduda cabai. Dan lebih kerennya lagi, kita memasaknya pakai minyak yang sedikit aja, yang nggak banyak. Jadi akhir-akhir ini memang saya lebih banyak masak tidak memakai minyak, tidak menggoreng, jadi direbus-rebus gitu, digulai-gulai gitu ya. Oke, ini salah satunya untuk mengantisipasi keuangan juga karena minyak langka, minyak mahal. Jadi akhir-akhir ini ngerebus aja deh. Dan masaknya ini simple aja guys, saya masaknya simple, jadi langsung di situ semua dicampur ya. Ikan dicampur dengan sayur, saya memakai sayur apa namanya jipang ya. Jadi enggak digoreng-goreng, ikannya langsung direbus atau digulai. Bumbunya udah tadi dilihat ya, ada kunyit, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai, gak sebanyak-banyak juga. Karena masakan saya juga sedikit, karena yang makan cuma di rumah ada 3 orang ya. Oke, aku dan mama dan abang juga, jadi saya sering masak gitu. Kalau tiap paginya, saya lagi menduda cabai masih tradisional ya. Oke, langsung kita goreng cabai-cabainya atau sambalnya ya. Saya menggorengnya memang tetap pakai minyak, tapi sedikit aja ya. Ini tomatnya kita campur. Biasanya kalau saya masak atau bikin sambal ya harus ada tomat ya, biar enak dan biar lengkap aja gitu loh ya. Oke, cekidot, kita masak sambalnya atau cabai-cabainya ya, bukan cabai-cabian ya. Nah, sudah matang cabenya, sudah hampir matang sambalnya. Kita masukkan langsung santannya. Jadi ini masaknya untuk ibu-ibu yang nggak ribet, yang simpel aja gitu ya, dan lebih cepat lagi masaknya ya. Kenapa aku bilang? Karena kita menggulainya tidak apa ya, bisa bilang tidak memakai minyak. Satu, memakai minyak tapi sedikit saat memasak sambalnya, dan ikan-ikannya nggak kita goreng ya. Jadi kita menggulai-menggulai atau merebus-merebus atau memasak-memasak memakai santan pasti ya. Barusan santan saya masukkan, kita giang-giangi atau kita aduk-aduk. Kita giang-giangi itu bahasa Batak ya, saya masih menggunakan kompor ya, belum menggunakan kompor gas. Oke, kita masukkan ikannya. Kebetulan kalau di sini namanya ikan basa
ikan basah, ikan kelotok kayaknya ini ya. Oke, kita masukkan. Jadi ini masaknya nggak ribet, simple dan cepat. Karena kita masak ikannya sekaligus masak sayur. Itu dia ya, jadi nggak capek nunggu-nungguin, iya kan? Oke, jadi ini langsung kita masukkan semuanya. Ada tahu tinggal gitu ya, ada tahu sedikit tinggal di kulkas saya masukkan. Terus saya masukkan santan keduanya ya. Tadi santan pertama, ini santan keduanya. Langsung kita masukkan juga sayur, terserah sayurnya apa ya, yang cocok aja. Bayam nggak mungkin lah ya, cipang biasanya, atau kentang, atau apa ya, sayur-sayur, ini sayur keriting atau sayur manis, boleh, kol juga boleh. Oke, bisa, terserah mau sayur apa. Nah ini dia, jadi masaknya simple kan, tinggal tungguin aja sekitar 15 menit udah langsung matang. Jadi gak usah nunggu-nungguin, jadi ibu-ibu bisa sambil masak nyapu atau ngepel atau ngelakuin kerjaan-kerjaan yang lainnya. Oke, kita tutup, kita tunggu 5 atau 10 menit ya. Terus kalau udah matang kita buka. Kalau airnya udah sedikit ya, kita buka ya, tapi jangan sampai kering banget, nanti kuahnya nggak ada. Nah udah matang guys, udah masak 10 atau 15 menit ya. Oke, ini kuahnya udah sedikit, kayaknya udah masak lah ini ya. Paling cepat 10 menit, paling lama 15 menit ya. Ini sayurnya udah kecampur semua. Oke, seger gitu ya. Jadi ini simple sih masaknya. Jadi masak ikan sekaligus masak sayur. Jadi hemat juga kan, karena minyak mahal, langka juga, susah didapat. Jadi masaknya yang rebus-rebus aja lah dulu ya. Nanti kalau minyaknya udah ketemu dan udah murah, ya udah bisa ngegoreng-ngegoreng lagi gitu ya. Kalau ngegoreng kan agak lama nungguinnya, membalikkannya lagi. Kalau ini kan tinggal dicampur semuanya, langsung masak. Nunggu 10 menit, udah langsung masak, udah langsung bisa dihidangkan ya. Dan langsung dimakan pasti. Ini dia guys, hasil karya Gery Mandru, masak-memasak di kegiatan Gery. Yuk makan yuk. Terima kasih sudah nonton ya.